Seriusan lu? Sekarang kita bakalan masuk ke RRI. Ini udah lama banget ditinggalin. Tuh, gedung-gedungnya juga udah pada tua semua. Ini gedung tua. Kita cari jalan buat masuk. Ternyata di sini banyak orang ya. Cari jalan buat masuk. Auranya serem banget di sini emang. Parah. Di sini juga dulu katanya banyak yang mesum. Jadi makin serem tuh auranya. Itu RRI. Kita penasaran sama gedung ini sih. Cari jalan masuk belum dapat-dapat dari tadi. Ada yang siaran nih. Suaranya banyak banget suara orang siaran. Yang di sini gedungnya kayaknya masih dipakai, itu bersih banget. Teman gua Juli Yahya. Gila, tempatnya angker banget, men. Ini nih dulu yang dinamain RRI. Dulu tuh ini sore-sore rame banget. Tapi semenjak adanya dibagiin sertifikat tanah nih, tempat ditutup dan jadinya kayak gini nih. Kita masih cari cara buat masuk. Kunci, men. Anak Depok pasti tahu tempatnya RRI. Tadi gue lihat di dalam itu kayak banyak komputer-komputer bekas kayak gitu loh. Itu kayaknya pos jaga dulu, sekarang kayaknya udah gak aktif lagi. Orang-orang Depok bilang daerah sini paling angker. Dalamnya kayak gini nih. Itu kayaknya pembangunan. Kotor banget. Kotor lu, apa nak cek?
Masih kelihatan nggak? Digembok semua. Di masa jayanya ini kayaknya rame banget dari sini. Kita masih coba nyari jalan buat masuk, tapi kayaknya mustahil, nggak bakalan ada jalan masuk ini gedungnya nih. Kita masih mencari pintu masuk, belum ditemukan. Aduh, coba tuh. Wah, terlihat sudah lama. Sepertinya kupu-kupunya mengajak kita ke sana. Tidak ada orang. Di balik adanya proyek yang dibuat oleh Jokowi, tapi gedung ini masih berdiri. Lihat macet ini. Ini udah jam 17.57. Bentar lagi maghrib. Suasananya emang udah nggak enak sih auranya. Jadi kita tuh di sini tuh berasa disuruh balik gitu loh. Auranya nggak enak banget nih. Kayak lu merinding mau demam gitu loh. Jadi kita di sini suruh balik kayaknya nih. Emang serunya serem banget sih. Ada rumah kosong guys, baru dibongkar sepertinya. Sepertinya ini sudah lama dibongkar dan belum ada apa yang dulu ini ya. Saya juga tidak tahu sebagai orang Depok. Ini saya penasaran. Wah, banyak belalang.
bentuknya rumah. Sebelum kita menunggu malam, kita main dulu ke tempat. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ini nanggung ya bongkar teman-teman. Dan di sini ada gambar anak-anak. Berarti dulu di sini rumahnya ada anak-anak. Ya logis aja. Selagi nunggu maghrib kita muter-muter dulu. Oh, mantuh. Ih, kadal. Kita ya. Dan ada bekas terbakar, kayu terbakar. Di sana juga ada rumah, cuman kita nggak bisa lewat karena banyak alang-alang dan tanah-tanah. Oke, kita balik lagi ke tempat gedung tua. Menyakal. Ada rambutan di sini. Mau ngambil tinggi banget, Bre. Bismillahirrahmanirrahim. Keras banget cat ya rambutannya ya? Keras banget. Ini udah mau maghrib guys, di jam berapa men? 18.03. Udah gak kelihatan men. Gak bawa flash lagi. Tapi rasa penasaran ini terus muncul guys. Aduh. Merinding banget guys, sumpah. Sekarang udah jam 18.05. Oh iya. Berapa menit lagi maghrib. Kita lihat aja, lihat-lihat dulu ya. Ya. Sumpah ini serem banget men. Gue gak bercanda nih. Auranya gak enak banget sumpah di sini. Tapi gue penasaran aja gitu kan. Temen gue gak banyak sini. Udah gelap banget. Kita lupa bawa senter juga tadi. Paling pakai HP aja ntar kalau udah malam. Astagfirullahaladzim. Men. Seriusan lu? Kuncinya aja. Kuncinya. Ujinya, cat. Gue merasa ada yang teriak tadi.